siapa nih? Kalau Otan lihat dari gayanya, sepertinya dia pembalap. Suara motornya. Yalah, pembalap kuda tuh ternyata. Otan kira temannya Valentino Rossi. Eits, sebelum kita lihat lebih lanjut, kita rewind dulu ya soal perawatannya. Sang joki kuda bernama Sakti. Dan sang petarung kecepatan kita bernama Otan. Setiap pagi, Bro Sakti selalu mengajak aku jalan-jalan loh, agar aku tetap bugar dan prima. Tapi jangan heran dengan ukuran tubuhku ya, karena aku memang kecil dan berbeda di antara kuda lainnya. Nah, kalau yang itu kuda lokal yang biasa kita lihat. Masih gak kelihatan juga perbedaannya. Bro Sakti, coba dibandingkan aku dengan temanku ini. Biar Otan dan teman-teman bisa membedakannya. Nah. Aku terlihat lebih imut kan? Sudah tahu aku? Aku adalah kuda Bima atau biasa disebut kuda bonsai. Awet muda kan? Walaupun sudah dewasa, aku terlihat masih anak-anak. Wah, gaya deh. Dari namanya saja sudah dapat dipastikan dia adalah kuda asli Indonesia. Tepatnya berasal dari daerah Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima. Kuda Bima hampir mirip dengan kuda Sumbawa. Namun ukuran dari kuda Bima lebih kecil. Tinggi badannya setelah dewasa maksimal hanya 120 cm atau kira-kira setinggi anak kecil berumur 7 tahun. Sejak abad 12 Masehi, kuda Bima sangat tersohor di Nusantara. Kuda Bima merupakan tunggangan favorit para raja bangsawan dan panglima perang. Bahkan, para gubernur jenderal Hindia Belanda saja menggunakan kuda Bima sebagai alat transportasi. Tak lain dan tak bukan, karena kuda Bima mempunyai karakter tangguh, tahan cuaca panas, jinak, serta mempunyai kecepatan saat berlari. Hai Paman! Jangan sakiti Polo! Oh, ternyata Polo lagi manicure pedicure, alias dibersihkan kukunya. Tenang ya Polo, gak akan sakit kok. Ini kan demi kesehatanmu juga. Pembersihan dan perawatan kuku kuda sangatlah penting, agar kuda terhindar dari bakteri dan jamur. Setelah dibersihkan dan dipotong, Polo akan diberikan sepatu baru.
Asik, sepatu baru. Sebagai kuda pacu, tentunya perawatannya pun cukup istimewa. Salah satunya yaitu memberikan jamu untuk kesehatan dan staminanya. Bahannya pun sudah siap. Ada jahe, kunyit, gula merah, asam jawa, dan telur ayam kampung. Ayo Bro Sakti, langsung dibuat saja jamunya. Seluruh bahan akan diparut hingga halus. Untuk telur, yang diambil hanya kuning telurnya saja. Lalu diperas dan diambil sarinya. Ayo Polo, diminum jamunya. Jangan dibuang, kan Sakti udah capek-capek bikinnya tuh. Berikutnya adalah memijat punggung kuda menggunakan minyak urut. Ini dilakukan agar otot-otot kuda tidak tegang dan rentan cedera. Namun, tetap harus dilakukan oleh ahlinya ya. Untuk perawatan terakhir yang gak kalah penting yaitu grooming. Setiap hari, kuda harus disisir. Karena selain untuk menambah kegantengan sang kuda, grooming juga dilakukan agar terhindar dari penyakit kulit akibat keringat yang menggumpal pada bulu kuda. Saat disisir, bulu akan rontok. Tapi tidak masalah teman, karena bulu baru akan terus tumbuh pada kuda yang sehat. Sehat ya Polo-Polo. Kita kembali pada latihan tadi ya teman. Dia sedang latihan untuk balapan teman. Dalam satu minggu, kuda ini dilatih sebanyak 3 kali, selama kurang lebih 2 jam. Selain latihan di tanah, Polo-Polo juga biasa latihan di air loh teman. Gunanya agar bebannya menjadi lebih berat saat berlari di air. Sehingga kecepatan berlarinya meningkat di darat. Ayo, semangat! Kamu bisa! Pacuan kuda Bima di Jawa Timur ini pun menggunakan anak-anak sebagai jokinya. Tujuannya agar beban kuda semakin ringan. Walaupun anak-anak, tapi perlengkapan keselamatannya harus tetap lengkap dan safety ya. Hujan lebat pun tidak menyurutkan para penonton lomba pacuan kuda di daerah Blitar ini. Jarak yang ditempuh saat pacuan kuda Bima ini hanya sejauh 500 meter saja.